Pemirsa, Kasdam Padiponegoro menggelar apel pasukan kesiapan tenaga vaksinator dan juga tracer COVID-19 di lapangan Makodam Padiponegoro Watugong, Semarang. Kegiatan ini dilakukan sekaligus bentuk komitmen TNI untuk mendukung kebijakan PPKM Mikro di Jawa Bali. Panglima Kodam Padiponegoro. Apel pasukan ini dipimpin oleh Kasdam Padiponegoro Brigjen TNI Widi Prasetyono. Apel ini sekaligus bentuk keseriusan dan juga komitmen TNI untuk ikut dan mendukung kebijakan PPKM Mikro Jawa Bali. Kodam Padiponegoro mengerahkan 900 lebih Babinsa yang mendapat pelatihan di tingkat TNI untuk menjadi tracer yang benar bersertifikasi Kementerian Kesehatan sekaligus sebagai penegak disiplin 5M. Komitmen ini juga sebagai bentuk dukungan penuh kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan 3T yakni testing, tracing, dan treatment khususnya di Jateng dan juga di IE. Apel gelar pasukan ini diikuti pasukan Lanal TNI AL Semarang, Lanut Adi Sumarmo, dan tenaga medis TNI serta kendaraan medis milik TNI. Diharapkan seluruh elemen dan juga kalangan masyarakat dapat bekerja sama dan berkontribusi dalam memerangi COVID-19. Panjatkan kehadiratmu atas segala rahmat dan karuniamu sehingga kami dapat melaksanakan upacara. Apel gelar kesiapan vaksinator dan tracer COVID-19. Apel yang kita laksanakan ini merupakan bukti komitmen TNI untuk mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro di Jawa dan Bali.